Nah, kali ini saya sudah sampai di arah menuju ke Desa Sidomukti dan juga Desa Sedayu dan juga Watu Maling ya, Dukuh Watu Maling ya tepatnya. Jadi kebanyakan di sini Dukuh Sidomukti. Nah, ini lur. Di arah menuju ke Watu Maling. Saya lebih mendekat lagi biar jelas. Nah, memang ada namanya itu Watu Maling, itu tempatnya arah naik ke atas sana lur ya, sekitar 2 km. Nah, jadi seperti ini suasana di kampung menuju Dukuh Watu Maling. Nah, kali ini sih nah ramai sekali ya. Jadi di daerah sini itu lagi musim hajatan pernikahan pengantin ya. Jadi banyak yang lagi buruh. Nah, ini saya juga ditemani Mas Junjung Derajat ya. Nah, sebentar lagi mau hujan. Nah, di bawah sana air sungai sangat deras banget dan jernih, yang pasti pengen mandi banget. Tapi kalau biasanya kalau daerah sini mungkin kemungkinan besar banyak lintahnya lur. Nah, kali ini dulur ya, saya sudah sampai di selatan Telaga Ngebel. Nah, tepatnya di Dukuh Watu Maling. Nah, ini tempat Tugu Esatrate Sub Watu Maling. Nah, pemandangannya juga tidak kalah dengan dukuh-dukuh lainnya di selatan Telaga Ngebel. Nah, itu tugu teratenya bagus banget. Lo malah piye to rek, malah montor e kono sing goling montor kurang. Alah tuh, ini lor ada kecelakaan dikit ya, mohon maaf, ini montor tidak berguna sama sekali. Aduh. Eh, iku gini, Mak. Eh, tangane to, Mak. Kena ora ngapur di tangane sih. Nah, ini kita lihat dulu ya. Sebentar, gimana perasaannya, Mas? Sedih. Ayo tangane. Ayo, bensinnya bocor, Mak. Eh? Bensinnya bocor. Aku nggocek ini dikene. Ayo. Ayo. Karena nyemplung ngidul piye. Eh? Piye to, Mak, sampean ge? Nggih, monggo. Kuwi jrene sak ngono, matrane. Ngono. Ah. Piye ta lur-lur iki? Kok nek mburiku ngono lho. Piye, Ron? Ini mau review Dukuh Watu Maling, kelurahan mana, Mas iki, Mas? Kelurahan Talun, Mas. Kelurahan Talun. Kok ada kecelakaan kecil, motornya terlusap. Nah, itu pemandangannya juga di sini tidak kalah keren dengan Telaga Ngebel. Wah, sejuk banget, apalagi di sini ada sumbilan angin. Kita lihat dari sini tubuhnya. Bagus banget ya. Nah, lokasinya ini di pertengahan bukit-bukit ya. Dan kalau jadi lokasinya itu selak kiduritan Telaga Ngebel, tenggara, tenggaranya Telaga Ngebel. Nah, ini di daerah Watu Maling. Nah, pemandangannya juga sangat bagus banget, sejuk banget. Nah, seperti ini lur suasana di Dukuh Watu Maling. Di sana mau hujan deras ya pemandangannya. Nggih, monggo. Badhe tangkep, Bu. Niki leres Dukuh Watu Maling. Nggih, nggih. Oh, alah kula kinten. Mlampah-mlampah mawon. Oh, alah nggih. Teng napa namine Dukuh Watu Maling niku? Watu nggih. Nggih kok. Enten. Yang maling napa ngoten kintene mawon iki yen. Lah nggih jenenge kan kula pas Watu Maling. Nek cara tiyang sepuh ana sing ditangkep ana sing enten. Sing pokoke isa critakne titik ngoten. Oh, alah. Riyen sing saged critakne niku bapakane kula mara tuwa, tenan pun mboten enten. Mumpun mboten enten, biasane mun telas niku. Kula. Sejarah. Jenengan saged? Dukuh nggih. Critane titik-titik mesti ngerti lah. Riyane pundi sampean? Kula nginggil sekolahane tante.
kabeh. Lah nggih namine dusun niku unik. Kula pas liwat kok tulisannya Watu Maling apa menggo rono ayo. Oh mriki dereng nggih. Oh. Lek Watu Maling mriku. Tasik mriko nggih. Oh, alah. Saged sepeda motor niki? Saged. Kula kinten ditutup niki. Dikati tenang pun saged to. Manuk apa iki? Badal. Iya, badal. Oh, gitu. Saged di Ya, dhe mlaku-mlaku rono ae. Ya sirkuke karo tekok anu. Lha wis prentek critane wis. Yo, pokoke sing iso ya. Mesti koyo titik-titik. Jenenge iki ya unik, Desa Dukuh Watu Maling. Apa nggih ngeblek iki maling pian watune. Watune lho mboten wonten Bu Watu. Wis ora roh jan. Kula tak anu iki. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Nggih. Nggih. Ini saya sudah berada di Dukuh Watu Maling ya. Jadi desanya itu di Tenggara Telaga Ngebel. Jadi suasana siang hari ini hujan mau turun lur ya. Jadi terpaksa kita istirahat di SDN Talun ya. SDN Talun, SDN berapa tadi lupa. Di SDN Talun.